Dan hai guys, apa khabar semua? Bertemu kembali kita video kali ini bersama aku Syafiq Ejio. Hari ini menyerai aku dengan Amir Utara lagi. Baru lepas review dekat checkpoint pertama kami, iaitu Arena Bukit Merah. Sebab masing-masing motor tak isi minyak lagi. Review dah settle, full tank. So kami akan teruskan perjalanan kami ride untuk ke Nasi Bambu Sungai. Ride hari ini bukan sehari saja, bukan ride balik hari. So apa kena stay tune, tengok video aku sampai habis hari ni. Ke mana lagi yang aku nak pergi kan. So okay guys, lagi kita jumpa dekat depan lah. Mungkin next checkpoint adalah Arena Sungai Perak. Saya tersambung dekat Sungai Perak. Okay guys, ciao. Okay guys, so sekarang ni aku baru sampai dekat Arena Sungai Perak. Kami memang santai gila hari ni. Sebab masing-masing bawa load. Haa, nampak? Dia macam tak boleh potong angin sangat lah kan. Motor dah lah sisi kecil, tak laju. Bawa pula bag. Tengok brother tu bawa bag apa. Tunjuk sikit, tunjuk. Pusing sikit, pusing sikit. Abang nak pergi basket ke bang? Bawa bag gitar tu. Malam ni dia ada show dekat Tanah Rata. Sebab tu dia bawa bag gitar. Abek je lah, kita tak bawa. Dia pergi, dekat Tanah Rata tu, dia buka. Buka tu suruh orang main derma duit lah. Okay guys, so sekejap aku rasa kita next checkpoint, kita akan sambung dekat Tapoh. Lepas tu kita akan pergi makan lah dekat Nasi Bambu. Okay guys. Kami baru sampai dekat R&R Tapoh. Banyak masa kami macam timing kan. Lepas tu api follow geng R15 jumpa atas highway kan. Santai-santai dengan R15 tu. Lepas tu sampailah dekat R&R Tapoh. R&R Tapoh pun tengok ni macam tak ramai sangat orang kan. Budak motor pun tak ramai kan. Ada tapi tak banyak kan. Ya sebab sekarang dah dekat R&R Tapoh kan. Atas lagi nak PKL lah, mana ada. Kalau ini nak naik Cameron mungkin ada. Kami sampai sini agak-agak, so mungkin akan chill-chill tu. Lepak tu sini. Maybe dalam pukul 10 so lagi baru kita sambung kat Nasi Bambu. Harap-harap buka lah. Aku tak check online dia buka ke tak. Tapi kita gamble lah main jauh-jauh kan. Buka ada kita makan kat situ. Tak buka kita cari kedai lain lah dekat sungai lagi. Okay guys, terbaik. Sekarang ni aku baru sampai dekat Nasi Bambu Sungai Kelah. Tapi Nasi Bambu tutup guys hari ni. Sebab dia punya pekerja ataupun staff dia kena COVID. Bila kena COVID ni, kontak rapat kena COVID kan. Jadi tutup lah Nasi Bambu ni. Tak tahu sampai bila. Dia start tutup hari ni, 6 hari bulan. Jadi kami pun dah sampai sini. Aku pun tak check sebelum aku main sini. So agak kecewa kan. Agak kecewa sebab tak boleh bawa Amir Utara main makan sini kan. Bukan aku seorang je yang kecewa. Ramai lagi brother-brother motor semua kecewa. Nampak ni ramai. So sekejap lagi kita pergi cari tempat makan yang lain. Tapi tak tahu lah, mungkin tak menarik, tak semenarik Nasi Bambu kan. Tapi at least kita dapat lapik perut. Lepas tu kita akan teruskan perjalanan pi naik Cameron Highland ikut jalan Tapoh. Okay guys, stay tune. Okay guys, so tak jauh daripada kedai Nasi Bambu tu, lebih kurang 100 meter aku jumpa kedai Cendoy. So since sekarang pun masih awal lagi, so mungkin kami akan tinggal kedai Cendoy ni, makan
Tak tahu apa makan dah, tapi nampak cendol lah kan, menu utama dia kan. Lepas tu akan naik Cameron Highland, guna jalan lama. Aku tak akan masuk highway dah lepas ni. Tu di tepi ni je. Okay, ni dia cendol sungkai. Ni mesti brother-brother yang nak nasi bambu juga, tapi tutup. Sejam lepas tu, sekarang ni aku dengan Amir ikut jalan lama nak pi ke Cameron Highland kan, daripada Sungkai. Lepas tu motor Amir ni dia ada leaking tau dekat dia punya gasket, dia ada leaking. So memang kena top up minyak lah. Yang tu dah satu high problem kan, tak boleh nak speed sangat lah. Yang kedua, dia punya bag gitar dia bawa tu koyak dah. Memang macam-macam dugaan lah. So aku bawa Amir mai singgah dekat Mr. D, dia pergi beli bag. Ni dia Amir utara dah keluar dengan bag baru dia. Oh, mai jalan dulu bag dia. Dia beli betul-betul untuk ride tu, hyper rider tu. Malam ni Baskers concert cancel lah. Amir dia main bawa bag gitar ni, dia bawa bag gitar ni. Dia nampak konsert dekat Tanah Rata tu, dia bawa bag gitar tu. Sekali bag gitar dia koyak kantor ya, tak ada gitar. Okay guys, so sekarang ni aku baru sampai dekat Lata Iskandar. Memang ramai, hari Sabtu public holiday pula kan, semalam kan, meriah kat atas tu. Ini nasib baik cuaca cun, kalau cuaca hujan lebat kat sini memang tak boleh mandi lah, macam kepala ayak turun kuat gila. So kat sini Lata Iskandar ni adalah orang asli punya kraftangan kan, hampa boleh tengok-tengok lah. Yang kraftangan yang diperbuat daripada rotan-rotan kan. Okay, so aku baru sampai dekat kawasan dalam kawasan Rilet kalau tak salah aku. Ni adalah Cameron Valley Tea ya. Untuk ke Tanah Rata lebih kurang 5 kilo lagi. So aku nak pergi Tanah Rata sebab kami punya hostel dekat situ. Kalau hampa follow aku punya video vlog Kembara Malaya, tempat yang aku tidur kan, Bunkers Hostel kan. So dekat situlah tempat yang kami akan bermalam hari ni. So satu malam je, esok akan balik lah kan. So hampa stay tune, kami nak pergi check out dulu lepas ni. Lepas tu baru nak pergi cari makan. Sebab tadi macam apa tengok, kedai makan nasi bambu tu tutup. So masa dekat kedai cendol tu, kami makan cendol ya, memang tak ada makan nasi kau, tak makan apa-apa. So sekarang ni dah dekat pukul 3 dan tak makan apa lagi. So memang check out cepat-cepat, lepas tu nak pergi makan. Okay guys, so sekarang ni aku dah sampai Tanah Rata dan aku dah pergi check in pun dekat ni, Tanah Rata Traveller Bunker. Kau boleh kata full house juga ah, Traveller Bunker ni. Nasib baik aku dah booking dulu, siap-siap. Satu bag dia lebih kurang RM40, 5 kupang termasuk service charge kan. So dua bag lebih kurang RM81 lah. So macam biasa, servis memang terbaik lah Traveller Bunker sini kan. So nanti aku tunjuk dekat hampa dekat bahagian dalam dia macam mana kan. Kut-kut hampa teringin nak main Cameron dan bermalam macam aku juga, dan hampa boleh lah stay dekat sini. Memang tempat dia memang best, memang sporting, dan banyak dia punya facilities yang hampa boleh gunakan lah, selain bilik mandi kan. So guys, sekarang ni aku nak pergi makan dulu sebab memang dah delay teruk lah makan lunch kami. So nak pergi cari yes, nasi lemak strawberry. Aku baru lepas makan dengan Amir Utara pun dalam pukul 4 juga lah. Kami makan tengah hari kan dekat Cafe Opah. Oh, so memang terbaik lah. Dekat hujung sana, hujung sekali adalah kedai Abang Nasi Lemak Strawberry. Aku pernah makan kat situ, tapi kalau in comparison, kalau hampa tanya aku, aku prefer Nasi Lemak Opah ni lah, lagi terbaik lah. Dia punya rasa dengan dia punya servis pun terbaik juga. Kalau hampa nak main sini, nak main dekat lorong kat Tanah Rata untuk makan nasi lemak strawberry ni, aku suggest hampa main Cafe Opah sebab servis best, nasi dia pun sedap, dan harga lebih kurang. Harga lebih kurang. So video aku sampai sini aja dulu untuk hari ni. Lalu aku nak balik berehat dan kita jumpa malam ni ya. Okay guys, ciao.